Brasil. Seperti yang kita tahu, negara ini tidak ada habis-habisnya melahirkan pesepak bola terbaik sampai saat ini. Di video kali ini, kita akan melihat salah satu pesepak bola Brasil yang akan menjadi pemain besar di kemudian hari. Sebelum lanjut ke videonya, silakan subscribe channel ini, agar sahabat bola tidak ketinggalan info menarik seputar dunia sepak bola. Gabriel Veron, wonderkid 19 tahun ini, lagi-lagi disamakan dengan mega bintang Brasil, Neymar. Gabriel Veron lahir di Brasil 3 September tahun 2002, mengawali karier profesionalnya bersama klub asal Brasil, Palmeiras. Terlahir dari keluarga sederhana, pemain ini sontak menjadi andalan Palmeiras di lini depan. Di level timnas junior, Gabriel Veron juga sempat mencatatkan dirinya sebagai peraih Golden Ball dalam ajang Piala Dunia U17 di tahun 2019 lalu setelah mencetak 3 gol. Memiliki kecepatan dan teknik dribbling yang baik, winger ini selalu mengandalkan kecepatannya untuk menusuk ke tengah pertahanan lawan. Sontak gaya bermain ini mirip Neymar yang mengandalkan kecepatan dan dribbling untuk menjebol gawang lawan. Berkat penampilannya yang fantastis di level klub dan timnas, winger 19 tahun ini menjadi incaran klub-klub besar Eropa. Beberapa klub besar sedang berupaya mendapatkan tanda tangan winger 19 tahun ini di bursa transfer musim panas mendatang. Ada 3 klub yang sangat tertarik dengan jasa winger 19 tahun ini, seperti Manchester United, Manchester City, bahkan klub Spanyol Barcelona tertarik dengan jasa pemain Brasil ini. Manchester United sejauh ini paling ngotot ingin mendapatkan jasa winger 19 tahun ini. Dikutip dari sumber media sport, salah satu klub yang tertarik meminang Gabriel Veron adalah Manchester United. Setan Merah diklaim sudah mulai bergerak untuk mendapatkan jasa sang striker ini. Beredar kabar jika tidak terkendala, selangkah lagi Manchester United akan membawa Gabriel Veron dengan nilai transfer berkisar 25 juta euro. Sementara Manchester City dan Barcelona sejauh ini masih dalam tahap pendekatan dan pemantauan. Dari data yang beredar di media sport, Gabriel Veron masih terikat kontrak sampai tahun 2025 bersama Palmeiras. Tentunya bagi klub yang ingin mendapatkan jasa pemain ini, harus menyediakan dana besar untuk mendapatkan Gabriel Veron. Akan tetapi bagi klub raksasa seperti Manchester United nilai bukan masalah demi mendapatkan jasa winger ini. Itulah sekilas profil winger timnas Brasil Gabriel Veron. Salam bola!